Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita mau berbagi resep brownies coklat kukus ekonomis. Kita siapkan bahan pertamanya ya. Masukkan coklat batang, margarin, kita panaskan air untuk melelehkan coklat dan margarin. Kita tunggu sampai cair, lalu diamkan sampai dingin. Untuk berikutnya, kita akan membuat adonan kuenya. Siapkan 2 butir telur, 2 pasir, 2 SP atau pengembang, 2 kocok pakai mixer 3-4 menit sampai putih kental berjejak. Kita ayak tepung terigu agar tidak bergerindil, lalu coklat bubuk, masukkan garam dan baking powder, susu Denko, campurkan coklat cair dan margarin cair tadi. Tambahkan vanili cair. Aduk lagi sampai merata ya. Kita siapkan cetakan yang sudah diolesi margarin dan tepung. Jangan lupa diratakan. Kita tes tusuk supaya kita tahu sudah matang apa belum, lalu kita angkat, kita dinginkan. Untuk berikutnya, kita akan bikin whipped cream. Aku pakai whipped cream yang bubuk ya, yang instan. Tambahkan
tambahkan air dingin. Cukup kita mixer 3 menit saja. Nah, seperti ini tekstur whipped creamnya. Nah, ini kue yang sudah kita dinginkan tadi ya. Kita akan mengulesnya dengan whipped cream. Kita ratakan sampai merata. Lalu kita akan parutkan keju parut.